guys, hari ini tokoh jurnalis perempuan Siti Latifah Herawati Diah lahir. Lahir dari keluarga yang mengedepankan pendidikan, Herawati pun mengenyam pendidikan di LLS, Salemba, dan Lyceum. Namun, karena di Lyceum, ia mendapat guru yang sangat rasis. Ibunya memindahkan Herawati ke American High School di Tokyo. Meski awalnya Herawati tertekan karena kendala bahasa, ibunya berhasil mengatasi masalah Herawati dengan menitipkannya di rumah keluarga Amerika. Setelah lulus, Herawati lanjut kuliah di jurusan Sosiologi di Columbia University dan mengambil kursus ilmu jurnalistik di Stanford University. Sekembalinya ke tanah air, Herawati bekerja sebagai penyiar radio Hosokyoku. Disinilah ia bertemu dengan BM Diah yang kelak menjadi suaminya. Keduanya kemudian menjadi pewarta yang menggerakkan Harian Merdeka dan mendirikan surat kabar berbahasa Inggris Indonesian Observer.